Kita ke informasi vaksinasi COVID-19, pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Armada, Koarmada 1 TNI AL menggelar kegiatan vaksinasi dan donor darah. Koarmada 1 TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan vaksinasi dan donor darah memperingati Hari Armada yang jatuh pada tanggal 5 Desember mendatang. Kegiatan vaksinasi dan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta guna pemenuhan kebutuhan darah di masa pandemi, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Pelaksanaan vaksinasi dan donor darah serentak digelar di Lantamal maupun Lanal jajaran Koarmada 1. Menurut saya penyelenggaraan kegiatan donor darah di masa pandemi menurut saya sangat penting, ya. Sangat penting karena tentunya di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menderita sakit, ya, selain karena pandemi itu sendiri, mungkin juga karena situasi pandemi bisa jadi penurunan kesehatan sehingga juga terkena sakit, karena kita mungkin tidak bisa bebas, apakah itu kita bebas untuk berolahraga atau mungkin dari pasokan makanan mungkin, ya, pasokan gizi, sehingga mungkin banyak masyarakat yang terkena sakit dan butuh darah.